Polres Metro Bekasi Kota membuat safari Ramadan dalam rangka bulan puasa 1442 Hijriah. Kali ini Polres menggelar buka puasa bersama serta santunan bagi kaum duafa di wilayah Polsek Bekasi Utara yang dihadiri oleh warga Kelurahan Marga Mulia Kota Bekasi. Pada kegiatan ini, AKBP Alfian Nurizal sebagai perwakilan dari Polres mendatangi salah satu masjid yang didampingi oleh Kapolsek Bekasi Utara, Kompol Khalid Thoyyib. AKBP Alfian menyampaikan beberapa hal terkait vaksinasi untuk memutus penyebaran virus hingga hal yang menyangkut keamanan dan ketertiban ke warga masyarakat yang hadir. Setelah menyampaikan amanat, semua bersiap untuk melaksanakan buka puasa bersama. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal melaporkan.